Assalamualaikum YouTube. Kali ini Ane mau bikin snack garlic bread. Bahan yang disiapkan adalah roti tawar, daun seledri, margarin, dan bawang putih. Langkah pertama, haluskan bawang putih sehalus mungkin. Oh iya Gan, FYI, selain bawang putih biasanya digunakan sebagai bumbu masakan, ternyata juga banyak manfaatnya untuk kesehatan. Yang pertama, dapat melawan bakteri tertentu dan sebagai antibiotik alami. Kedua, menurunkan tekanan darah, sangat cocok bagi penderita hipertensi. Ketiga, melindungi fungsi jantung, mencegah demensia dan Alzheimer, dan juga dapat mengurangi resiko terkena osteoartritis. Selanjutnya, rajang daun seledri sekecil mungkin. Kemudian kita tambahkan margarin secukupnya dan aduk sampai merata. Roti tawar yang Ane gunakan ini kebetulan yang masih utuh, jadi harus dipotong-potong dulu. Nah, kalian juga boleh menggunakan roti tawar yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya, oleskan bahan yang sudah jadi tadi secara merata di kedua sisi rotinya. Tidak perlu menunggu lama, langsung kita masukkan ke dalam oven. Dengan pengaturan api, atas dan bawah. Suhu yang digunakan adalah 180 derajat dan panggang selama 20 menit. Aromanya menggugah selera. Tampilannya pun sungguh menggoda. Dan luarnya agak crispy-crispy gitu kan. Sangat simpel bukan cara bikinnya? Cocok banget nih untuk snack pembuka, atau snack sambil nonton TV, atau snack temen ngopi. Yang pasti bikinnya cukup mudah nih Gan. Jika Agan-Agan suka dengan video Ane, silahkan klik like dan tekan tombol subscribe-nya ya apabila belum. Saran dan komentar silahkan isi di kolom komentar di bawah ya Gan. Dan tunggu menu-menu Ane selanjutnya ya Gan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.